Halo, selamat pagi. Wah, masak-masak ini kayaknya. Masak. Menunya apa ini, Om, pagi ini, Om? Ini ada rawon, ada ayam goreng, ada tempe. Mari, Om. Oke, siap. Oh, komplit sekali. Komplit itu dapur umum, Om. Dapur umum. Oh, gitu, Bu, ya? Tiga kendaraan kita. Tiga kendaraan? Pakai apa aja, Om? Hilux-nya dua. Oh, pakai Hilux dua ini. Sama CK1. Sama CK merah. Wuh, keren. Mantep, Om. Makan, Om. Makasih, Om. Kabung, Om. Siap, aman. Sering ikut overland nih kayaknya mobilnya. Ini persiapannya apa aja sih, Om? Oh, iya, ini overland udah ikut yang keempat apa kelima begitu. Persiapannya yang pertama ya pasti fisik kendaraan sama fisik kita sendiri. Itu yang paling basic. Nah, yang lain-lain kan seperti kita camping saja. Bawa makanan, equipment, tenda, dan lain-lain. Cuman yang satu dan dua itu yang paling penting, kendaraan sama fisik kita pribadi. Oke, tipsnya dulu, Om, buat jaga kendaraannya biar tetap prima. Nah, kendaraan memang kita yang ini khusus untuk ikut-ikut overland sama camping. Jadi, dari segi perawatan, cek oli dan lain-lain itu memang kita lakukan sering. Terus kemudian di dalam mobil sudah ada standar peralatan safety, driving, peralatan camping sama peralatan untuk lampu terutama. Oke. Jadi peralatan camping dan lain sebagainya itu selalu ada di dalam selalu mobil. Ada. Oke. Selalu ada. Terima kasih, Om. Yuk, sama-sama. Konturnya lebih bervariasi hari ini. Nanti sebelum masuk ke daerah Candi Ijo itu ada tanjakan-tanjakan tinggi yang lebih tinggi dari kemarin. Jadi harap-harap jaga jaraknya ya, safety-nya. Terus kemudian ketika masuk ke daerah Cangkringan ke atas, itu ada tanjakan juga yang batunya tuh batu lepas, beda sama kemarin. Kalau kemarin itu sudah dibikin jalan, terus dikasihin batu. Kalau ini bukan jalan dikasihin batu, memang batu ada di situ. Batunya batu lepas. Dan untuk kendaraan yang punya low gear, lebih baik pakai low gear merayap ke atas dengan pelan. Indonesia 4x4. Oh, yeah. Indonesia keajaiban dunia ke-8. Oh, yeah. Di hari kedua pelaksanaan, kita berangkat direncanakan pukul 8. Tapi karena memang pantai Parangtritis itu cantik banget, jadi kita berangkat tuh agak molor ya, mungkin sekitar 8:30 atau 9:30. Dan sekaligus 5 grup kita jalanin, kita susur pantai lagi. Itu panjang sekali, rangkaiannya sampai dengan 70 kendaraan. Dari situ kita lanjut ke sempat masuk ke JLS sedikit, terus kita masuk ke daerah Mangunan, itu masih on route ya. Nah, daerah Mangunan itu juga banyak lokasi wisata, banyak juga yang foto-foto ke Dringo juga. Di Candi Ijo juga ada yang sempat foto-foto juga, berhenti di tebing Breksi, di Obelix. Itu relatif aman karena memang masih aspal. Hari kedua Indonesia 4x4 overland. Hari ini kita tadi start dari pantai Tol Walu
kita menyusuri pantai menuju ke JLS hari ini. Terus kita melewati daerah Siluk. Pemandangannya adalah sawah, pemandangan pantai tadi pagi pantai dan sawah. Sekarang kita ada di Mangunan, kan? Jadi rombongan ini sekarang sebenarnya jadi satu rombongan, cuma karena memang rombongan besar, jadi memang terpisah-pisah, terpisah-pisah. Sekarang kira-kira kita ada di posisi mobil ke 15. Kira-kira ada di posisi mobil ke 15. Kondisi cuaca sih hari ini lumayan terik, lumayan panas. Dengan pemandangan view, ini apa? View-nya kota Jogja di sini. Ini Bukit Bintang. Bukit Bintang. Kita posisi ada di Bukit Patok ya, di Patok. Nah, ini handicap hari ini adalah tanjakan turunan dan lebih banyak nanjaknya sih. Lebih banyak nanjaknya, jadi teman-teman tadi memang harus jaga jarak, memang harus hati-hati. Di sini tanjakannya dan sempit juga, jadi kebetulan di sini daerah wisata, jadi ketemu bis gede juga. Ini kita lewat mana? Heha ya, ini Heha Sky View. Jadi memang konvoy oke, tapi harus konsentrasi terus, karena walaupun kita sudah hati-hati, kadang orang lain yang tidak hati-hati. Ada di sekitar daerah Kalasan ini, naik ke atas
kita tahu Cangkringan tuh indah betul ya. Tapi sebenarnya ada satu tempat yang sangat unik menurut kita. Jadi kita rencanakan kita lewat situ. Itu ada satu desa, saya lupa nama desanya apa. Itu desa ditinggalkan karena masuk dalam bagian mungkin ring berbahaya ya, terkena erupsi gitu. Walaupun desa itu tidak terkena erupsi, tapi karena masuk dalam ring yang berbahaya, warganya diungsikan. Jadi desa itu desa yang ditinggalkan. Sampai ke Turgo. Di atas Turgo, Pak. Serumbung. Di atas Turgo, Serumbung. View-nya yang sangat eksotik. Ada danau, Merapi. Sementara teman-teman ini teman lama, saudara lama, sahabat lama. Beliau-beliaunya ini sebagai petunjuk jalan luar biasa. Mudah-mudahan di area ini bisa dikembangkan lagi. Khususnya dari Mas Lamban yang sering kongko-kongko di sini, semoga ke depan lebih kuat lagi untuk mengembangkan daerah yang sangat eksotik seperti ini. Selamat sore, sampai ketemu di season berikutnya. Divin apa kowe? Iki divin apa? Oh, kan tangan-tangannya kan nganggo lho. Wis kok nyupiri malah nari plasma seling. Plasma Mas enteng. Oh iya. Ini ada pohon tumbang terus kayunya menghalangi jalan. Tawin. Hati-hati ada truk ya. Ada truk pelan-pelan dari atas.
Oke, jadi barusan ada handicap pohon, bekas pohon tumbang sih sebenarnya. Memang kita tadi jalannya sempit kalau tidak kita winching. Jadi tadi kita winching untuk membantu juga teman-teman yang di belakang biar nggak kelamaan kalau lewat. Kalau tadi masih itu bakalan bahaya juga teman-teman, kalau semakin gelap nanti nggak kelihatan juga bahaya karena batangnya itu apa nutupin jalan gitu loh. Makanya kita winching, kita singkirin dengan harapan teman-teman di belakang juga bisa nanti lancar perjalanannya. Setelah dari Cangkringan kita masuk ke kawasan lebih atas lagi nih, lebih atas lagi, dan di situ teman-teman disuguhkan oleh pemandangan yang mungkin oleh teman-teman yang berasal dari kota besar ini agak beda. Karena kita melihat ada hamparan pasir, walaupun pasirnya mungkin bekas dari erupsi gunung ya, tapi itu benar-benar menyejukkan mata. Terus kemudian masuk ke perkampungan, dan perkampungan-perkampungan di sini pun sedikit berbeda dengan perkampungan-perkampungan lainnya. Kita melihat bagaimana kearifan lokal, bagaimana warganya sangat ramah menyambut kita. Terus kita juga lewat ada yang namanya itu, kalau kita biasa di kota makan salak, tapi kita belum pernah lihat pohonnya. Di sini bukan cuma satu pohon kita lihat, tapi kebunnya itu berhektar-hektar, dan kita melewati labirin penuh dengan pohon-pohon salak. Ini sesuatu yang menurut saya dan juga menurut teman-teman lainnya, sesuatu yang membuat teman-teman merasa betah di Jogja. Selain pemandangannya juga warganya. Jadi sudah beku, tinggal dipanaskan. Tidak lupa dicampur dengan gainer. Pasti lemak gitu lagi. Set. Tak custom juga ya? Ya. Berapa custom disesuaikan dengan kebutuhan. Karena prototipe-nya asli tidak ada. Karena begini, prototipe untuk pasar Eropa buat anak-anak.
Ayo. Oh, pagi. Yuk. Udah mulai masak-masak nih. Iya. Guys, masak banyak. Mau lomba masak? Oh, iya. Lomba masak enggak ikutan. Enggak ikutan dah. Enggak. Kita sisain aja segini buat ikutin lomba. Menunya apa ini, Bu? Pagi ini nasi goreng. Oh, nasi goreng. Ya, ayam suwir. Siap. Woy. Halo. Mau aja deh ikut ke video. Gimana campingnya malam ini? Kurang harinya nambah 1 hari. Waduh. Wow. Siap. Ya. Mantap. Aku mesti camping kan. Biar asik aja semua. Aku canda lah. Akhir minggu nih teman-teman udah pada berkumpul semua, kita ada yang namanya lomba masak. Nanti akan dinilai yang mana yang paling tepat, terus kemudian keserasian tenda dan campsite masing-masing, estetikanya juga dinilai, terus kemudian ada 4x4 Sunday Market, jadi yang mau ngelapak juga bisa, ada juga door prize, terus coaching dan sebagainya. Dan guyupnya inilah di hari minggu ini, di hari terakhir. Ini pisang goreng. Ini mungkin pisang suaminya yang kelamaan nggak dipakai. Ini apa? Liwat. 4 hour. Gue lagi ceritain. Ini nasi goreng obstacle off road. Ini sarang burung. Yang burungnya lepas. Padahal itu tadi baru nempel. Ini nasi serius nih kayaknya nih. Bangga silakan. Gimana? Udah ada pilihannya? Udah ada pilihan. Udah ada pilihannya ya. Oke, udah dapat pilihannya. Luar biasa, inilah kalau yang tukang masak bajunya baju koki seperti ini. Ya kita ini baju timur soalnya. Ini mana? Oke, ini tim apa? Dua, Kerinci. Pindah-pindah aja pakai drone ya. Satu ini kita lihat beberapa modifikasinya atau alat-alat yang ditempelkan itu memang yang diperlukan dan sesuai dengan juga oleh sesuai dengan pemiliknya. Maka itu tim juri sudah memilih. Selamat kepada Pak Tri Sugeng. Silakan. Selamat ya. Taruh aja di bawah. Ini buka. Bet, kasih lihat. Indonesia 4x4. Open. Indonesia 4x4. Open. Indonesia keajaiban dunia ke-8. Open.